Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini di sebelah gua bareng sama Cila. Kali ini Cila tuh lagi dilepas di rumah ini. Nih Cila, tuh gemuk banget ya dia abis lahiran. Balik berat badannya itu balik lagi ke berat badan sebelum si Cila ini tuh melahirkan si Polo. Jadi di video kali ini Cila itu lagi birahi. Cila ini birahi lagi setelah si Polo. Anaknya Cila itu masuk usia 2 bulanan. Sekarang Polo tuh usianya udah 2 bulan lebih, udah jalan 3 bulan. Ini Cila ngamuk tuh. Dia pengen nyamperin Polo karena si Polo itu masih di dalam kandang. Coba kamu ini deh, coba kamu keluarin si Polo deh. Bantuin keluarin si Polo. Biar Cila ini mau dipegang kayak gini. Cila ini seharian itu gue lepas di rumah ini bareng sama Enyo, nggak bareng sama Lipo, nggak bareng sama Gary juga. Soalnya Gary itu walaupun dia udah disteril, sini Polo taruh di sini. Kamu duduk sini aja pegangin Polo biar si Cila nggak kabur-kabur. Si Gary kan biasanya di sini. Gary itu lagi nggak di sini karena tadi waktu Cila itu dilepas, si Gary walaupun dia tuh udah disteril, dia masih nunggangin si Cila ya. Dia masih nunggangin Cila walaupun kalau kucing yang udah disteril itu udah nggak bisa. Anehnya si Gary itu walaupun dia udah disteril cukup lama sejak dia kawin sama Yupi, tapi dia masih aja mau untuk nunggangin kucing betina. Nggak kayak si Enyo. Enyo tuh sekarang ada di belakang kamera, ada di sebelah situ. Enyo itu dia udah lama disteril tapi dia ngelihat kucing betina yang birahi kayak Cila ini, dia udah nggak mau ngawinin kalau si Gary itu masih. Lipo yang kemarin gue bilang dia tuh udah balik lagi ke rumah ini, yang udah sering main ke rumah ini walaupun nggak 24 jam di sini, tapi kayaknya si Lipo tuh akan balik lagi ke rumah kucing dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Rencananya gue kan emang pengen mensteril si Cila ini. Gue nggak mau Cila ini dikawinin lagi gitu. Kemarin aja kan sempat dia kawin sama si Felix, itu kan nggak ketahuan sama gue ya, karena mungkin kawinnya itu tengah malam. Waktu sebelum PSBB ini kan tidur kita masih normal kan. Sekarang tidurnya itu udah berantakan jam tidurnya. Tuh Cila nggak betah dipegangin. Cila sini dulu sama si Polo. Nah, di video kemarin-kemarin gue kan sempat bilang kalau Cila ini sebelumnya itu nggak pernah dilepas di rumah ini. Cila ini dilepasnya itu di rumah kucing. Soalnya di rumah ini kan ada Enyo. Biasanya itu Cila itu galak banget sama Enyo. Jadi kalau dilepas di sini, Cila yang nyerang Enyo, bukan Enyo yang nyerang Cila. Kalau di video yang sebelumnya, di video Gary dan Enyo, itu kan Enyo yang nyerang Gary karena Enyo tuh cemburu sama Gary. Tapi kalau Cila itu nyerang Enyo, kalau dilepas di sini itu karena Cila, ih kukunya harus dipotong nih, kukunya agak tajam nih Cila nih. Kalau si Cila itu nyerang si Enyo itu karena waktu Cila melahirkan si Polo, coba kita liatin ke lensa Polo. Tuh. Waktu si Cila tuh melahirkan si Polo, awal-awal Cila ini lahiran, Enyo itu kepo banget sama Cila ke kandangnya terus. Jadi Cila gak suka dan akhirnya Cila tuh marah terus sama Enyo. Tapi sekarang gue berani melepas si Cila bareng sama Enyo itu karena si Cila lagi birahi berat. Yaudah, main deh sana, main deh. Cila udah gak betah, main deh sana. Karena si Cila ini dia lagi birahi berat, jadinya gue berani ngelepas bareng Enyo. Soalnya kalau kucing betina yang lagi birahi berat, gue yakin banget walaupun dia sebel sama satu kucing, kalau dia lagi birahi berat itu nggak mungkin nyerang si kucing yang dia nggak suka. Contohnya kayak Yupi, ya sebelum Enyo dititipin di sini, itu kan yang dilepas di sini itu cuma Yupi dan Lipo. Iya. Ya kan, bahkan sebelum Yupi itu hamil si Panda, ya kan. Nah sejak Enyo itu datang ke sini dan Yupi itu udah hamil waktu itu ya, Yupi kan kita pindahin ke kamar. Dia Yupi itu seperti nggak suka sama Enyo. Bahkan Yupi itu kalau ketemu sama Enyo itu Yupi yang nyerang Enyo, bukan Enyo yang nyerang Yupi. Kita juga pernah bawa Enyo itu ke kamar untuk ketemu lagi sama Yupi, tapi ya hasilnya akhirnya si Yupi nyerang Enyo gitu. Yupi tuh nyerang Enyo tuh parah banget sih ya. Parah. Yupi tuh kalau nyerang Enyo tuh sampai bulunya Enyo tuh dicakarin sampai rontok-rontok. Enyo juga nggak berkesempatan untuk melawan balik kan. Nggak ada kesempatan karena gak si ada Yupi kesempatan. Gerakannya lebih cepat. Jauh lebih cepat. Tapi kalau kamu lihat di video waktu Yupi dikawinin sama si Lipo, kawinnya Yupi yang kedua, itu Yupi bahkan pengen Enyo. Yang yeah, kawinin kan? Dia. Yupi tuh bahkan sukanya sama Enyo, bukan sama si Lipo. Yupi waktu dikawinin sama Lipo, dikejar-kejar sama Lipo,
dan berhasil dikawinin sama Lipo, itu di depannya Yupi tuh ada Enyo. Dan si Cila ini juga sama. Gue juga bingung nih. Kayaknya karismanya Enyo tuh tinggi banget gitu. Sekarang menawan banget gitu. Karismatik banget si Enyo ini. Sekarang aja si Cila ini, dia lagi birahi, gue lepas di sini dari tadi. Dari tadi si Cila itu berusaha ngejar Enyo untuk minta dikawinin gitu. Waktu kita lepas tadi bareng sama Gary, masih ditunggangin kan sama Gary. Tapi berhubung si Gary itu memang sudah tidak bisa lagi dikawinkan sama kucing betina, jadi kita memilih Gary itu dibalikin aja ke rumah kucing. Jadi kalau nanti ditunggangin kayak gitu, nggak dikawin-kawinin karena Gary udah disteril, yang ada si Cila makin gila gitu, makin ya parah. Birahinya tuh makin parah. Jadinya gue memutuskan untuk si Gary itu dibalikin lagi ke rumah kucing. Kalau untuk si Lipo, kenapa dia kita balikin lagi akhirnya ke rumah kucing yang tadinya sempat balik lagi ke rumah ini? Mungkin salah satu penyebab Cila birahinya itu cepat setelah 2 bulan si Polo ini lahir, itu karena dia mencium aromanya si Lipo. Awalnya karena itu ya? Kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena Lipo itu dia spraying di rumah ini terus Cila cium gitu. Selain karena saat kucing betina tuh udah menyusui 2 bulan, emang dia tuh biasanya tuh udah mulai birahi. Tapi biasanya tuh nggak sampai birahi berat. Ini kelihatannya Cila ini birahi berat. Kalau Cila ini di kandang, dia itu langsung ngeong-ngeong. Ngeong-ngeongnya itu parah banget. Ngeong-ngeongnya itu berisik banget. Makanya sekarang ini dilepas. Kalau si Lipo gue lepas di sini, pasti dikawinin sama Lipo. Dan Cila tuh langsung kawin gitu. Dan gue tuh nggak mau kucing yang anaknya tuh baru 2 bulan, dia tuh langsung hamil lagi. Karena sehatnya kucing itu paling enggak dia jedanya 4 bulan lah. Paling enggak tuh setahun kalau kucing jalanan ya. Kalau kucing jalanan itu kan emang enggak terkontrol. Dia biasanya setahun itu bisa 3 kali melahirkan. Kan itu juga enggak sehat dan memang memperpendek umur si kucing yang sering lahiran itu. Kalau di tempat gua biasanya kucing betina yang disteril itu saat dia sudah melahirkan 2-3 kali. Jadi gua usahakan banget jangan sampai 4 kali. Kalau si Cila ini kan berarti dia udah 2 kali melahirkan kan. Pertama itu anaknya ada 3, cuman yang 2 udah diadopsi. Yang satu masih ada di sini si Oren. Dan melahirkannya Cila yang kedua itu kan si Polo. Berarti Cila ini masih berkesempatan untuk melahirkan satu lagi gitu di rumah ini. Tapi emang rencananya kalau nanti PSBB-nya ini udah selesai, terutama di daerah Tangerang Selatan, kita akan langsung mensteril si Cila. Kalau si Cila ini belum masuk masa birahi yang keduanya setelah dia melahirkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sekarang kan usia Polo udah 2 bulan. Usia Polo 2 bulan Cila birahi. Ya kan? Nah, biasanya ini gue gak akan mengizinkan kucing betina itu birahi saat anak yang baru dilahirkan itu masih 2 bulan. Kayak Yupi kemarin. Ya, kayak Yupi kemarin. Setelah dia sekitar semingguan atau 2 minggu dia birahi pertama setelah dia melahirkan, Yupi kemarin kan dia reda dulu tuh. Sekitar 2 minggu Yupi itu reda, akhirnya dia birahi lagi. Ya kan? Jadi di birahinya yang kedua kemarin barulah kita kawinin si Yupi sama si Lipo. Lagi pula masa birahinya si Yupi itu enggak secepat Cila juga sih kemarin. Iya, lebih lama. Ya kan? 3 bulan. 3 bulan. Ya? Seingat gua sih Yupi itu masuk birahi berat itu saat si Panda itu usianya tuh udah 3 bulan baru si Yupi itu birahi. Dijeda sedikit, abis itu dia birahi, baru kemarin dikawinkan lagi sama Lipo. Lagi pula waktu itu Yupi kan masih pertama kali melahirkan kan. Jadinya ya dengan jarak sekitar 4 bulan sampai 5 bulan setelah Yupi itu melahirkan si Panda, dia baru dikawinkan lagi sama si Lipo. Tapi kalau si Cila ini udah 2 kali dan baru 2 bulan dan sudah birahi berat nih. Ya, dan sudah birahi berat, untungnya si Cila ini tuh gak di kamar. Iya. Ya kan, untungnya si Cila ini tuh ada di sini dan emang di rumah ini kan ya lagi kosong lah ya. Jadi tidur kita pun nggak terganggu. Emang sih nggak semua kucing betina yang lagi birahi itu suka teriak-teriak. Biasanya kan kucing jantan, ya kan. Lipo aja kalau dilepas di sini itu dia suka teriak-teriak gitu tengah malam. Tapi kalau Cila ini termasuk yang berisik banget. Dia tuh sama kayak Yupi. Mungkin kalau kucing 3 warna betina mungkin gitu kali ya. Soalnya waktu Ici birahi, siapa birahi, betina yang birahi itu enggak seberisik ini. Si Cila ini berisik banget, cuma ambil si Polo sini. Nah, kalau Yupi kan ada di kamar ya. Saat si Panda tuh usia 3 bulan dia birahi. Gue jeda lagi.
di birahi yang kedua, gue tunggu sebentar sampai akhirnya kita nggak bisa tidur gara-gara malam-malam Yupi tuh selalu teriak-teriak sampai ngebangunin kita. Mm-hmm. Ya, jadinya akhirnya kemarin Yupi itu kita kawinin sama Lipo. Cila ini biasanya sebelum dia birahi, dia tuh dilepasnya di rumah kucing. Tapi karena di rumah kucing itu ada satu kucing jantan yang selalu birahi, yaitu si Felix, jadinya kalau kita taruh Cila di rumah kucing, udah pasti dikawinin lagi risiko sama Felix. Ya, udah pasti deh. Itu udah pasti dikawinin sama Felix. Dan sekarang si Felix itu lagi PDKT sama Letty. Nah. Ya, tapi nantilah ya. Kita update-nya soal si Felix sama Letty. Felix itu kucing Maine Coon gua, bapaknya dia nih, bapaknya si Polo. Polo itu mix kucing Maine Coon dan kucing domestik. Tuh, mukanya muka mix kucing domestik sama kucing Maine Coon nih Polo. Polo? Polo ini sekarang tuh nakal banget ya. Sekarang kan Cila dilepas, Cila lagi duduk menatap Enyo di situ. Cila lagi dilepas, mau nggak mau Polo juga ikut gua lepas. Soalnya kalau Polo itu nggak dilepas, nggak ikut gua lepas, si Cila itu cuman ngejar Enyo terus. Tapi Enyonya tuh gak suka. Enyonya tuh marah. Jadi daripada nanti Enyo tuh malah nyerang Cila dan mereka malah berantem, jadi lebih baik gue melepaskan Polo. Karena kalau Polo itu ikutan dilepas, Cila jadi terdistract sama Polo. Lagi-lagi Polo jadi pahlawan kali ini. Di video kemarin yang Gary sama si Enyo itu ada konflik, Polo jadi pahlawan, ya kan? Dia mendistract Enyo karena Enyo suka diajak main sama Polo. Sekarang di video ini Polo lagi-lagi jadi pahlawan, mendistract si Cila biar si Cila itu nggak terus ngedeketin Enyo. Nih, ini tadi kan Polo kan kita lepas nih ya, ya kan? Sekarang Polo kita pegang, Cila balik lagi untuk mandangin Enyo tuh di situ. Ya kan? Jadi kalau nggak kayak gini, wah bakalan ramai banget. Tapi si Cila ini kemungkinan besar emang nggak gue lepas 24 jam di rumah ini. Kalau kita lagi aktif di sini aja ya, saat kita tidur, kemungkinan besar si Cila ini di kandang. Kenapa gue nggak mau ngebiarin Cila ini lama di sini? Tadi aja, dari tadi pagi kita lepas Cila aja, dia udah berapa kali jatohin barang. Ya, jatohin kursi ini, jatohin gimbal aku. Ya, ini dijatohin sama dia. Nabrak-nabrak air purifier karena badannya gede. Jadi kalau kalau kucing yang lagi birahi, dia kan guling kemana-mana tuh. Bahkan troli lighting kamu aja tadi apa geser-geser. Iya. Oh, dari tadi ini geser-geser ya. Ya kan, karena badannya Cila itu gede banget, jadinya dia guling kemana-mana, dia nabrak-nabrak banyak barang-barang yang rentan jatuh, akhirnya jatuh gitu. Tapi emang sih gue mengharapkan si Cila ini tuh disteril karena badannya itu udah gede banget. Kemarin aja waktu Cila hamil si Polo, gue tuh agak takut kalau anaknya Cila tuh nanti keluar tuh ada yang cacat atau kayak gimana, karena dia kegemukan sebelum dia hamil gitu. Makanya gue gak berani lagi untuk ngawinin Cila. Jadi sebisa mungkin akan gue tunggu sampai PSBB ini selesai dan akhirnya gue bisa mensteril si Cila lagi. Tapi kalau untuk si Lipo, kayaknya tuh gak akan aku steril. Tadi rencananya si Lipo itu, dia kan mau kita steril, tapi berhubung si Lipo itu kemarin dia kawin sama Yupi dan anaknya itu ada 4, tapi mati satu ya, anaknya itu ada 4, dan itu baru pertama kali Lipo kawin loh. Itu udah bagus banget. Jadi kayaknya Lipo ini pejantan yang bagus gitu. Jadi kayaknya si Felix dan si Lipo juga akan gue keep, nggak gue steril gitu. Tapi memang tugas gue nanti untuk kedepannya adalah untuk mencari kucing betina yang bisa dikawinkan sama si Felix dan si Lipo gitu. Jadi kemungkinan mungkin kita nanti akan banyak anak kucing. Kita akan buka adopsi lagi akhirnya setelah 2-3 tahun gue vakum untuk buka adopsi kucing. Kayaknya nanti akan gue buka lagi setelah kita banyak kucing betina yang bisa dikawinkan sama si Lipo dan si Felix. Oke guys, segitu dulu video kali ini bareng sama Polo, bareng sama Cila yang di pojok tuh masih ngejar-ngejar Enyo. Nanti gua akan masukin birol-birol aja saat si Cila itu nyamperin Enyo. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.